ni. Kita tengok hari ni Lady Angler. Lady Angler punya pukul hari ni macam mana? Biasa kah? Atau hari ni dia cabar lagi dia waktu sepau masa pertama? Baru masa kedua saya tak tahu. Baru masa pertama anunya Lady Angler pegang. Ikan terbesar dan terbanyak lah biasanya lah kan. Yang hero-hero ni biasalah. Ikan besar banyak putui. Bukan tak naik ikan besar hero-hero ni. Putui. So bagi hari ni ladies yang nak saya sekilo-sekilo lebih tu. Tapi kali ni kita try tengok siapa pemenangnya. Okay geng, kita dah sampai lokasi pertama kita. Target bottom dan juga main mikrojig. So, semua bottom, semua bottom ah. Okay, semua bottom. Semua mikrojig. Sepi, sepi. Tung bawah. Eh, dah kepam pertama. Kasang. Banyak. Oi. Hehe. Kepam pertama. Tunggut. Jeng. Jalan. Oh, nak dah kapu. Diam-diam tahu nak kapu. Main ni. Grek. Oh, tu sikit dah. Lesen lah. Laki bini lesen dah. Oh, lesen lah. Dengarkanlah. Kami baru duduk dengar tak ingat. Panjang malam aku berdoa. Tak ambil lesen ni. Nah. Video tu. Apa dengar? Video pendek. Kena hantar kat payah. Video pendek dah, nampak? Payah. Tengok ni payah. Apa dengar payah? Apa pun lengah. Oh, tu sebab titik dia tu. Haa, kapur bintik. Macam kapur makan. Oh, dia. Masuk dalam. Masuk. Eh, semua. Takut. Kapur tu yang takut tu. Eh, tak usah mana. Macam.
Jamin keluar yang hangnya. Ini 18 kilo setengah. Haa, lepas. Eh, dekat sekilo kau apa ni? Sekilo kau apa ni? Habis, sangkut. Tak ni. Lajuh tu. Kat tepi ni pun aku dah rumah jadah lorong. Lajuh. 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 Celak badan. Ikan tak ujung. Tak ujung mulut. Nyaris. Koyak mulut. Mulut dah lubang tak apa keluar. Lagi kerapu. Jemen. Sekut je, Jemen. Sebelum. Alamak, tak ikut. Sudah keluar. Keluar, ha? Tapi ikan tak? A few moments later. Ya, dapat dah. Dah lesen. Dah dapat dah. Cina dia dah dapat dah. Oh, okey. Okay. Dua lelaki, dua perempuan dapat masih dah, ya. Masih ada dia. Dua lelaki belum dapat lesen. Wow, kami isteri. Dapat gaya kena pindah sana. Ada orang ni. Eh, macam ni dapat dah. Aduh, awal-awal dari dengan Cik Jamil. Oh, nampaknya silap. Nampaknya pasangan. Satu pasang yang belum dapat lesen lagi. Satu keluarga. Lelaki. Putih, putih. Putih tak kira. Lucu tak kira. Kena warna naik bawah. Man, dapat lesen? Nak set, man? Apa? Ah, apa kira tu? Oish, panau. Aha. Layak orang sebelah, layak orang sebelah. Panau kau. Gatai-gatai panau. Panau gatai. Garu-garu tengah belakang orang sebelah. Kapu-kapu. Ui. Kapu lagi. Nah, oi. Sebelum hujan tempat. Ini je lah. Itu tukun. Takut. Tukun lah. Oh. Keluar terbaik. Tukun. Oh. Makan asal lucu. Lepas balik makan balik. So lah. Oh. Kalau dah drag bunyi krik krik. Dah bisu tak nak drag. Gogok kot. Buat tanah hak ni. Ter. Ter. Ada lepas dah tu makan balik badang kena. Lepas ni sambung pula. Tak kena kain makan lagi. Oh, oi tu bakang borang punya kaedah. Oh, bolun tu. Ah. Aduh. Sini syok. Ha ni kau kena ji. Goncang, 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 goncang. Apa nak jik saya ni? Boleh. Man. Tosok saya dah. Tosok lah. Ikan. Ini ikan apa ni? Apa? Ikan apa?
Kapek ni pun. Rapu. Oh, rapu. Wah. Alhamdulillah. Tadi lah saya bila tak nampak lagi. Kita kan. Geli-geli. Tak mahu. Tak lah. Hengang mula. Hengang mula. Jom kuat pakai mak. A few moments later. Bella. Bella. Aduh. Sedih. Lesen pun. Ambil Bella. Tak elak sak Bella. Balah pula sebelah ya Kak Norin. Bogot lagi besar mana tadi? Bogot ke dan baru? Dan baru. Ha, si udang. Ha. Ha. Oh, GT. Oh, GT. Makan si udang oh. Udang kopek. Udang kopek. Dah lesen. Oh, lesen akhirnya. Oh, labuh tu. Dia ambil Bella balik. Ambil apa ni? Bella. Ambil. Putih. Okey, nak sebi tak dah sampai esang ni. Akhirnya Cik Norin kita dapat juga lesen. 2.5 dah. Tapi tak ada pesang ni. Nasib baik je nak kalau 9 dekat apa ni. Tu dia dapat 2 ekor ikan. Dapat dia nampak minyak. Dia ikan nak kita tukar. Rok satu lagi dia nak makan. Dah lempak ke tukar tu. Nasib baik tak kena orang. So kita pun semua dah dapat lesen lah. Semua dapat lesen. Semua dah dapat lesen. Orang tahir tu naik je nak. Ada ikut. Pakta keren pun enak lah. Kita menjik dulu tengok. Ayah Ponti ni bagi lain-lain lunch dulu pada dia orang bawa makan tapau. Makan lu. Kita tadi dah pindah. Tadi kita memang lekat pulau. Sebab masa pertama dan mungkin 2 lebih dari 3 kita memang lekat pulau. So yang pasang pada Ponti dan Serut. So tadi kita main ke kawasan kap pula lah. Tengok main kawasan kayu pula. Tengok ada sekap, selangin dan juga kerapu. Udang masih ada. Ni lebih baik pakai problem hidup lah daripada pakai jik. Jik ni kira korban lah 90% korban. Sebab kawasan kayu. Kayu tadi jik sekap yang tergelam dulu. Tak boleh tahan. Ikan terbesar apa ini? Lek dah ikan dia. Ya, kepala goncang. Kayu dah berani pun dok. No more fish. Petang ayak boleh serut dan berhenti. Kan tak makan. Makan angin tak cekok pun lucut. Sekarang ni kita masuk ke sangkak dapat 3 ekor. 4 ekor. Lucut lagi. Oi, udang elok ke patah pinggang. Nangin ba? Angin. 2 kali ah. Angin masuk. Ni berhenti dengin rapat bah, rapat kayu ni. Rapat benda yang duduk atas. Macam tu lah kisahnya. Balah tak kena. Kena lucut. Itu dapat tasak ada kat sini dapat rapu panau. Mana sekok? Kat sana dapat apa elok sekok. So, 2 ekor je. Seksi sekarang masuk tu sangkak ni. Tak ada ikan. Jom, kita gerak balik dulu. Ke bawah. Kau ke 6 dah. Nanti berjalan jam. Itu yang perlu ditempuh. Terambil rumah 2 jam. Okey, macam mana? Boleh stand by sewa. Tengok hasil.
Campuran tak seperti lepas oh. Campuran. Oh boleh. Dah. Yang masih ada berbaki dalam belah-belah ekor. Itu hasil mana udang? Sampai penuh timah cat. Oh, udang kan? Apalah. Tak banyak sangat dan tak besar sangat. Tapi boleh gagah. Kejap, kita balik dulu. Nanti jumpa lagi di 5 saat. Channel aku. Kau kalau lo, Shin Adventure. Assalamualaikum.